Ilusi optik adalah gambar atau objek yang kita lihat berbeda dari keadaan yang sebenarnya. Dengan kata lain, ilusi optik terjadi ketika mata kita mengirimkan informasi yang salah ke otak. Ilusi optik terjadi karena otak kita telah mengenali pola dan melihat benda-benda asing dengan baik, yang akhirnya mulai bekerja dengan cepat untuk membuat dan menarik kesimpulan seluruh gambar dari bagian yang terpisah-pisah. Hal ini bisa juga terjadi karena keterbatasan mata kita untuk mengenalinya. Inilah 7 ilusi optik terkenal yang akan mengejutkan Anda. Tidak ada yang kelihatan aneh dari Rubik ini. Hingga Anda sadar, ternyata Rubik ini hanya sebuah gambar 2 dimensi. Ilusi semacam ini diciptakan dengan menghancurkan perspektif sebuah gambar di mana membutuhkan sudut tertentu untuk bekerja. Sehingga sudut tertentu akan membuat ilusi ini menjadi efek 3 dimensi yang sempurna. Dengan metode yang sama yang sering digunakan pada lukisan 3 dimensi yang ada di jalan-jalan yang cukup populer. Ilusi ruangan semacam ini menciptakan efek kartun yang sedikit membingungkan, yang akan membuat efek ukuran yang begitu jauh di antara orang-orang dan benda-benda ini. Hal ini dilakukan dengan menipu perspektif kedalaman dengan bentuk ruangan yang tidak beraturan, di mana seluruh benda kelihatan normal jika dilihat pada sudut yang tepat. Inilah kenapa Anda tidak bisa selalu percaya dengan mata Anda. Tataplah terus titik tengah yang diberi tanda silang. Anda akan melihat wajah yang sebenarnya normal terlihat hancur. Otak Anda hanya dapat mengolah gambar-gambar ini dalam jumlah yang kecil. Kemampuan untuk mengenali wajah ini kemudian hilang. Hingga otak secara sederhana menggabungkan beberapa wajah menjadi satu. Ilusi lingkaran. Mungkin dengan melihat sekilas mudah untuk Anda untuk menyatakan bahwa titik-titik ini bergerak mengelilingi pola lingkaran. Tapi sebenarnya mereka tidak melakukannya. Setiap titik bergerak pada garis lurus pada garisnya sendiri-sendiri. Ilusi animasi. Ini adalah cara cerdas dan teknik lama yang dibuat dari beberapa bingkai animasi dalam satu potongan kertas. Dengan memanipulasi pikiran dan mata Anda, gambar-gambar ini akan kelihatan hidup dan bergerak. Mungkin ini cukup sederhana dan tidak akan bekerja untuk beberapa orang. Namun lukisan ruangan 3 dimensi ini cukup untuk memicu orang-orang yang akrofobia, terjatuh dan ketakutan untuk melangkah. Sebenarnya ini cukup sederhana, namun cukup efektif untuk membuat Anda merasa monster kecil ini selalu mengawasi Anda kemanapun Anda pergi. Hal ini dilakukan dengan memanipulasi cara Anda melihat sesuatu. Otak biasanya mempunyai kemampuan untuk mengenali wajah dalam pola. Sehingga kepala dari gambar ini dibuat cekung sehingga berlainan dengan apa yang otak Anda pahami. Hal ini membuat Anda merasa matanya selalu mengawasi Anda. Dari semua ilusi optik tersebut, mana yang paling menarik menurut Anda? Terima kasih telah menonton video X-Files, dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe.